Pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Insa Sari. Kali ini saya membuat vlog tentang memasak nasi goreng. Pemirsa, hari ini saya mau masak nasi goreng ala-ala kampung gitu loh. Ini ada garam, ini ada mushroom sesame. Saya menggunakan bubuk untuk nasi goreng ikan bilis, bumbu jadi. Ini ada apa itu namanya, bawang putih, chop chop chop. Ini ada kubis, potong kecil-kecil. Ini ada bawang merah, nanti digoreng crispy. Dan saya menggunakan 4 telur. Ini ada kecap pekat, kecap yang hitam itu. Tak tahu di Indo apa namanya. Ini saya menggunakan sedikit saus, sweet sauce, kecap manis. Nah, kita lanjut memasak. Oke. Panaskan minyak. Sekarang kita mau menggoreng bawang merah. Goreng bawang merah sampai crispy. Hampir brown color, nanti sisihkan. Oke, sisihkan. Angkut. Sekarang masukkan telur goreng. Kacau-kacau. Sisihkan telur. Oke,
sampai harum. Masukkan cookies. Garam, masukkan mushroom ke sini, nasi. Masukkan telur. Masukkan sajiku ikan bilis. Kacau-kacau. Masukkan ini dengan sesuai selera ya guys, kalian mau asin atau enggak terserah kalian. Lalu tambahkan kecap pekat sedikit saja untuk pewarna agak gelap. Dan kecap manis sedikit saja. Lalu masukkan bawang merah goreng. Masukkan sini, nanti diaduk-aduk dan sisanya buat topping di atas.
cicipi dulu rasanya gimana. Rasanya enak banget, guys. Sedap. Oke. Kita matiin api. Nah, ini kita sajikan dengan ini fish cake uta sama telur. Nah, kita topping ini bawang merah di atasnya. Udah cukup ini. Nih guys, sedap, rasa seperti di kampung. Oke, see you next time.